halalin. Walaqad tasaffa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi al-mutunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وأن
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan guru kita semua, Fadilatul Habib Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Al bin Hamid mata'anallahu fi tuli hayati wa nafa'ana bihi wa bihulumi. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan juga guru kita semua, Fadilatul Habib Al-Habib Fikri Al-Habsyi, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dan senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan para habaib yang lainnya yang sama-sama juga kita doakan mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dan mudah-mudahan hajat dan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sepuh, fini sepuh yang al-fakir muliakan, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis yang sangat dimuliakan, juga sangat diagungkan, bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan Allah memiliki malaikat yang khusus yang diciptakan oleh Allah berpatroli di muka bumi ini untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika para malaikat itu sudah mendapatkan, sudah menemukan majelis-majelis ilmu, maka para malaikat itu memanggil yang lainnya, halumu ila hajatiku, kemari ini hajat kalian semua, fayaji'u, maka mereka pada datang, fayaji'una, kemudian mereka menaungi tempat di mana berkumpul orang untuk menuntut ilmu. Ketika para malaikat itu sudah berkumpul, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, apa yang dilakukan oleh mereka? Ya Rob, mereka berzikir dan mengingatmu. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surgamu ya Rob. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum ya Rob. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Mereka akan tambah-tambah ketaatannya, mereka akan tambah-tambah semangat dan giat menghadiri majelis ilmu. Bukan hanya di tempat ini, dimanapun mereka mendengar atau mendapatkan majelis ilmu, maka mereka akan hadir dan mereka akan tambah-tambah semangat kehadirannya. Lalu apa yang mereka takutkan? Mereka takut akan nerakamu ya Rob. Apakah mereka sudah melihat neraka? Belum ya Rob. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Mereka kalau sudah melihat nerakamu ya Rob, mereka akan tambah-tambah rasa takutnya. Dan mereka akan buktikan ketakutannya ini dengan wujud ibadah yang
memberikan semangat kepadamu ya Rabb. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan berbangga di hadapan para malaikatnya. Ya malaikati, ushidukum bi anni qad ghafartu lakum. Wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian semua, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu di kalangan malaikat itu ada yang instruksi, ya Rabb, inna fihim fulan al-khatib. Ya Rabb, pada majelis itu ada seseorang yang niatnya salah. Dia hadir ke majelis ilmu tapi tidak niat untuk menuntut ilmu. Apa kata Allah? Hum al-qawmu layasqo bihim jalisu. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka, dan orang-orang yang ikut-ikutan pun akan sama-sama mendapatkannya. Dia tidak akan celaka. Baik yang niat ngaji atau tidak niat ngaji, atau asal ada di majelis pengajian, majelis ilmu, maka mereka tidak akan celaka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini di majelis yang mulia, majelis yang agung, majelis yang dibanggakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, ketika kita nanti selesai daripada majelis kita, kita bangkit dari duduk masing-masing, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka nada munadi minas sama ankumu maghfur lakum qad budilat sayiatukumul hasanah. Ada yang menyeru dari langit ketika kita bangkit dari duduk masing-masing, ankumu maghfur lakum, berdirilah kalian semua dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni. Qad budilat sayiatukumul hasanah, sungguh nyata telah diganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan, kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan. Yang tadi kita berangkat dari rumah masing-masing membawa satu gunung dosa, pulang dari majelis ini kita diganti dengan satu gunung kebaikan. Yang tadi kita berangkat dari rumah masing-masing membawa satu dunia kejelekan, pulang dari majelis ini insya Allah kita akan membawa kebaikan satu dunia. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, yang merasa dan yang sadar bahwa diri kita banyak dosa, satu-satunya cara untuk mudah supaya dosa kita diampuni, rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Terutama di majelis ini kita duduk bersama zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina bihudaka wa ij'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafaka 'ala sawm. أسمن الله نعم الكيل نعم المولى ونعم النصير عما بعدو. عاشر الحاضرين والحاضرين لك على الله سبحانه وتعالى طرق لما ضرق كتاب فضيلة الحبيب عمر رافع بن علي بن حامد متع الله بطول حاليته وبلغ كل ما رجى في صحة وعافية. بديت جدا ضرق كتاب محمد الصادق. Terima kasih
Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau. Begitu juga para habaib yang hadir di tempat ini, insyaAllah dengan kehadiran beliau menambahkan keberkahan pada kita semua, insyaAllah. Para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengumpulkan kita kembali di tempat yang insyaallah Allah curahkan rahmat-Nya selalu kepada kita semua. Allah senantiasa turunkan keberkatan kepada kita semua, dan insyaallah kita yang hadir di tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu nikmat yang mana kita lihat kepada kehidupan zaman sekarang ini, ketika seseorang mengingat sesuatu yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingat sesuatu yang tidak mendapatkan pahala dari Allah, mengingat sesuatu yang tidak menjadi amal ibadah pada zaman sekarang ini, maka perkumpulan yang seperti inilah, ketika kita berkumpul mengingat Allah, ketika kita mengumpul bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tadi yang diceritakan oleh guru kita Muhammad Siddiq, bahwasanya pahala dan ganjaran tersebut sangat besar. Apa yang kita minta akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kita baca rutin tadi, banyak zikir-zikir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Inilah tujuan hidup kita yang akhir. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apakah na'udzubillah, apakah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Kita tidak tahu ketika ajal menjemput kita, bagaimana keadaan kita? Apakah kita dalam keadaan sholat? Apakah keadaan kita dalam rukuk kepada Allah? Apakah kita dalam keadaan berzikir kepada Allah? Apakah keadaan kita selalu hadir di majlis ilmu? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti, yang dikabarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u 'ala ma asha'a. Seseorang itu meninggalkan dunia tergantung keadaan kebiasaan mereka. Kalau kebiasaan mereka selalu ingat kepada Allah, selalu hadir di majlis ilmu, selalu lisannya dibasahi dengan salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaannya mereka selalu sholat, keadaan mereka selalu membaca tilawatil Quran, insyaallah orang tersebut menjadi hamba-hamba yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Allah ja'alna minhum. Insyaallah Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya orang tersebut kerjaannya bermaksiat kepada Allah, selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita takutkan, apakah kita ini bakal menjadi orang-orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Sahih Bukhari pernah mengatakan bahwa ketika seseorang, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, ketika seseorang membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, syaitan itu gosong zuhri, kata Sayyidina Ali. Punggungku, kata syaitan, itu seakan-akan dicabut ketika seseorang apa berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Gosong zuhri, kata syaitan. Punggung aku apa? Dicabut.
ketika seseorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita inginkan di dalam amaliyah baik kita di dalam tempat ini, bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi bihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kematian dan kehidupan itu merupakan salah satu ujian yang mana insan memiliki dua jalan, apakah dia ingin menjadi orang baik ataupun dia ingin menjadi orang yang buruk. Kematian inilah yang akan menentukan kita. Makanya carilah amal yang baik, ahsanu amalah. Allah tidak menyatakan apa aktsaru amala, tidak untuk memperbanyak amal, akan tetapi ahsanu amala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kita yahtan ila ikhlas. Salat kita yahtan ila ikhlas, benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'rifun, mengetahui arkan wasurut agar amaliyah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita tahu syarat dan rukunnya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amaliyah tersebut menjadi bagus? Begitulah di dalam kehidupan kita, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah amaliyah kita menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan-depan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan halumu, tadi dikatakan mereka disodorkan amaliyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah minta, ya malaikat, apa yang mereka minta, surga, ya Allah. Surga tersebut ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama ketika mereka berbicara surga, maka mereka akan bicara nikmat yang paling besar di dalam surga itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semuanya kita dapatkan pada malam ini bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang berkah, perkumpulan yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah insyaallah ruhul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini menyaksikan kita semua yang hadir di tempat ini, dan yang kita harapkan ya Allah sebelum kita mati bisa bermuajah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan husnul khatimah ilal ma'ud, mati dalam keadaan husnul khatimah ilal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz Sabrul Siddiq dan juga Habib Fikri bin Muhammad Al-Hafsy. Nam nastamir min kitab Sarah Ratibul Haddad Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Afallahu anhu. Nabanallahu wa bi'ulumi bidarain amin. Ila anqal wa min qawaid asy-syar'i taqaddumun naf'il 'am 'ala an-naf'il khass, wa naf'u salatihi wa ibadatihi khassun bihi, wa naf'ul ijtima'i li dzikrillahi 'amun, fa huwa aqdamu wa bil hadis fadlu salatin nafli fil baiti ka fadli salatil faridati fil masjidi ala fi'liha bil baiti. Wahadisun fadli salatin nafli bil baiti amma kulla masjidin wa masjidil haram wal madinah. Kemagala Syekh Ahmad ibn Abdul Karim As-Sajjar Al-Ahsai, wahadha ratibun Sayyidina Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafallah bihi al-musamma biratib al-isya yukrawu ba'da salatil isya'i
illa fi ramadana wa qablaha wa qira'atuhu bi jama'atin fa in lam tattafiq qira'atuhu bi jama'ah fa yaqra'u munfaridan wal maqsuru bi annahu yaqra'u bi jama'atin lima warada bil ijtima'i li dhikrillahi min al fadli fa min dhalika ma rawahu muslimun wa tirmizi an abi hurairah wa abi sa'id al khudri radhiyallahu anhuma an rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qala la yaqudu qaumun yadhkuruna allah illa haffatkumul malaikah wa wasiyatkumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah fafhamu anna hadhihi alfawaid allati la tahsulu illa bil ijtimai دون الانفراد لأجلها رتب المسايح الرواتب وحلق الذكر لحصولها مع ما هو مذكور في كل ذكر من الفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبيض الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوة الأرواح وغذائها والآله وصحبه وسلم جسكور كهدرات الله سبحانه وتعالى لمالام هاري إني الله berikan hidayah petunjuknya kepada kita bisa hadir di majlis yang kita cinta ini majlis Jalsatul Isnain Ba'alawi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita, memberikan kesembuhan dari semua kesakitan kita, dan juga para jami'il muslimin, para semua muslimin dan muslimat diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita telah mendengar tadi dari guru-guru kita jazakumullah khair, yang telah menjelaskan kepada kita betapa besarnya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebanding dengan amal perbuatan kita. Inilah besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati sabaqat, ya, dalam kejelasan apa rahmatnya Allah itu, ya, lebih, ya, lebih mendahului daripada kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung pelajaran kita. Wa min qawaidi syar'i taqaddumun naf'il 'am, masih menjelaskan tentang ya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min gawaidis syar'i taqaddumun naf'il 'am, dan dari kaidah ya, syariat lebih mendahului naf'il 'am, ya, yang lebih diawalkan ya lebih dipentingkan adalah ya nafa'. Nafa' itu manfaat yang am, yang umum. Alan naf'il khas, dari manfaat yang khusus. Panaf'u salatihi wa ibadatihi, ya, adapun manfaat salat dan ibadahnya khusun biha, khusus dengannya. Wa naf'ul ijtima'i li zikrillahi am, manfaat ya berkumpul berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, manfaatnya umum. Fahuwa akdam, dan itu lebih ya, lebih dahulu ya, lebih awal. Wabil hadis fadlu solatil nafli fil baiti kafadli solatil faridati fil masjidi ala fi'liha fil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ya, keutamaan solat sunnah di rumah
seperti keutamaannya sholat wajib di dalam masjid. Ala fi'liha fil bait. Ya, sewaktu kita melakukannya di rumah. Wa hadisun fadli sholatin nafli. Hadis keutamaan sholat sunnah fil bait, ya, di rumah. Amma kulla masjid. Ya, umum pada semua semua masjid. Mau Masjidil Haram Mekah ataupun mau Masjidil Haram Madinah. Ya, jadi penjelasan ini menjelaskan ada nafak yang umum, ada nafak yang khusus. Manfaat yang umum, ada manfaat khusus. Ya, sebagaimana manfaat yang umum, ya, kalau kita sholat di masjid bersama-sama, ya, berzikir bersama-sama, itu manfaatnya umum. Manfaat khusus, ya, kalau kita sholat di rumah, ya, melaksanakan sholat sunnah di rumah, keutamaannya, pahalanya sama seperti sholat fardu berjamaah di dalam masjid. Ya, jadi ada keutamaan sendiri. Ya, keutamaan sholat wajib, ya, keutamaan sholat sunnah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kalau melaksanakan sholat sunnah hendaklah di rumah. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita jadikan rumah kita tersebut, ya, tempat beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga, ya, bukan, ya, menjadikan sholat wajib di dalam rumah. Jadi anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menganjurkan sholat sunnah di rumah, sholat wajibnya di masjid. Ya, kenapa? Ya, karena sholat sunnah di rumah itu sama pahalanya sama kita sholat di masjid, sholat wajib, ya. Jadi sholat wajib sama sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya di rumah. Keutamaannya sama, fadilahnya sama, kecuali sholat sunnah qobliyatul Jum'ah, ya. Kecuali kalau sholat sunnah sebelum Jumat, ya, bagaimana? Ya, berarti kita nggak dapat fadilah mubakiran fil masjid, ya, pagi-pagi di masjid. Ya, ini banyak ada orang kalau sudah mau azan baru pergi ke masjid. Ya, la dujat, wala bed, ya, nggak dapat semuanya. Ya. Kalau orang ada dapat kambing, dapat ayam, dapat telur, ini wala bait, wala dujat, wala semuanya. Ya, malaikat sudah, ya, nutup bukunya. Maka dari itu, ya, kalau untuk sunnah qobliyatul Jum'ah, ya, hendaklah di dalam hendaklah di dalam masjid. Untuk sunnah-sunnah yang lainnya, ya, itu disunnahkan di sunnahkan di rumah. Ya, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu mengajarkan, ya, untuk sholat sunnahnya di rumah. Ya, kalau sunnah di rumah itu nafaknya khusus. Tapi kalau sholat wajib di masjid, ya, itu nafaknya umum. Ya, nah, jadi kita apa? Ya, yang umum kita laksanakan, walaupun umum ini lebih banyak manfaatnya. Dan yang khusus pun kita laksanakan. Karena apa? Karena keutamaannya juga tidak kalah dengan keutamaan yang wajib, yang keutamaan yang umum. Sumagala Syekh Ahmad Ibnul Karim As-Sajjar Al-Ahsyai telah berkata, Syekh Ahmad Ibnul Karim As-Sajjar Al-Ahsyai, wa hadza ratibun. Ya, ini ratib yang kita baca ini ratibul haddad, ratib al-Qutub, ya. Al-Qutub itu imam para wali di zamannya. Ya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, ya, umurnya berapa tahun, masih kecil udah buta matanya. Ya. Masa kecilnya
sholat sunnah duhanya sudah 200 rakaat. Ya. Umurnya panjang dan memegang pemimpin dari para wali, ya, puluhan tahun, ya, panjang umurnya. Di Al-Qutub di zamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa Allah bihi al-musamma bi ratibil isya, dinamakan ratib isya. Ya, karena dibacanya setelah salat isya. Yugra'u ba'da salatil isya. Illa fi Ramadan faqablaha, kecuali di bulan Ramadan dibacanya sebelum isya. Wa qira'atuhu bi jama'ah, dan dibacanya, ya, dalam keadaan berjamaah. Fa in lam tattafiq, kalau tidak sempat berjamaah, qira'atuhu bi jama'ah, ya, fa qira'atuhu munfaridan, maka membacanya sendiri. Wal maqsudu bi annahu yaqra'u bil jama' bi jama'ah, maksud dibacanya, ya, dalam keadaan berjamaah bersama-sama. Lima warada fil ijtima', ya, dengan apa yang ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berkumpul bersama li zikrillah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minal fadli, ya, keutamaan kita berzikir bersama-sama tersebut. Wa min dzalika ma rawahu, dari itu apa yang telah diriwayatkan dari Imam Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhuma, ya, Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Hudri, an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqudu qaumun, tidaklah duduk satu kaum, yazkurun Allah, ya, berzikir kepada Allah. Nah, ini qaum berarti lebih dari tiga, ya, banyak, ya, tiga atau lebih, jamak namanya qaum itu, ya, lebih banyak, lebih bagus. Nah, dalam hadis ini menjelaskan, ya, perkumpulan. Illa afat humul malaikah, kecuali perkumpulan tersebut di, ya, dinaungi semuanya, ya, oleh malaikat. Wasiat umur rahmah, ya, dinaungi, ya, di tempat tersebut oleh apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan oleh Allah ketenangan. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan disebut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Faham anna hadzihil fawaid, pahamilah ini faedah-faedah, la tahsul, tidak akan didapatkan kecuali apa? Illa bil jamaah, kecuali dengan berjamaah bersama-sama, ya. Dunal infirad, tidak didapatkan dengan sendiri. Wali ajliha, ya. Jadi barang siapa yang mau mendapatkan afat umul malaikah, wa ghasyat umul rahmah, wa nazalat alaihimus sakinah, wa zakarahumullah biman indah, hendaklah berzikirnya secara berjamaah. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi sudah baca apa? Yasin, tahlil, terus ratibul haddad, terus baca doa, ya, terus juga disambung dengan pembacaan maulid. Ya, alhamdulillah, ya, dengan bertepatan dengan hadis ini, apa yang telah kita laksanakan, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua ini kepada kita semua. Wali ajliha, dan karena itulah rattabal masyayikh, telah disusun oleh para guru-guru, ya, susunan-susunan. Wa halaqadz dzikri, dan perkumpulan-perkumpulan berzikir, lihusuliha, untuk mendapatkan, ya, keutamaan tersebut, ma'ama huwa madkurun fi kulli dzikrin minal fadl, dari apa yang telah
disebutkan, diajarkan dari zikir-zikir dan keutamaan-keutamaan ya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi hendaklah zikir tersebut dengan apa? Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, la tanfa'uz zikir illa bil hudur. Ya, tidak manfaat zikir tersebut kecuali dengan hadir hatinya. Ya. Ya, hendaklah juga dipahami, ya. Nih, punya buku semuanya, ya, dipegang semuanya, ya. Terus juga nanti apa? Dihadirkan hatinya. Ya, kenapa? Akan bermanfaat. Dan juga kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wala tu'thir wala ta'thirul zikir illa bil mudawamah. Wala ta'thirul zikir. Ya, tidak akan ada ya bekasnya kecuali dengan apa? Dengan istiqomah. Ya. Ini apa? Ada masalah, ada ya kesusahan ya, baru baca seminggu sudah minta buktinya, sudah minta hasilnya ya, enggak bisa ya. Jadi la tanfa'u zikir illa bil hudur wala ta'thiru zikir illa bil mudawamah ya. Jadi tidak akan ada bekasnya zikir tersebut kecuali dengan apa? Dengan istigomah. Jadi kalau kita dengan istigomah, zikir tersebut membantu kita. Ya. Yang pertama membantu apa? Membantu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga membantu kita ya untuk tidak cepat apa? Cepat pikun. Ya, jadi diisi terus di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berzikir dengan apa? Dengan hudur hatinya. Ya, dengan hadir hatinya. Ya, sewaktu lagi zikir, lagi bengong, ya, zikirnya tadi apa? Allahu umurul muslimin, langsung ingat. Ya Allah, perbaikilah hubungan muslimin ini. Ya. Perbaguslah ya urusan-urusan muslimin, langsung ingat hatinya. Rasulullah murul muslimin, sarallahu syarul muslimin, jauhkanlah dari gangguan-gangguan kepada muslimin. Jadi hadir hatinya. Ya Allah biha, lagi ngelamun, ya Allah biha. Ya Allah ya, meninggalkan aku dalam husnul khatimah. Ya, jadi ada apa? Ada pengharapan, ada roja kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an ya, dia mengatakan aku datang kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk banyak puasa. Aku lihat banyak sekali orang yang mendekatkan kepada Allah dengan puasa. Aku datang kepada Allah dengan sedekah. Ya, banyak sekali juga orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah. Akhirnya aku robah lagi, aku datang kepada Allah dengan sholat. Ya. Banyak juga orang yang datang kepada Allah dengan sholat. Mau sholat sunnahnya, mau sholat malamnya. Ya. Akhirnya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku dapati mendekatkan kepada Allah dengan apa? Dengan tazallul, dengan inkisar. Ya. Dengan apa? Dengan hudu. Ya. Dengan ya, rasa takut, rasa tunduk ya, kecil ya, mengharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sedih, dengan berharap, dengan roja, dengan khudu ya. Ya, dengan apa? Merasa dirinya itu ya tidak ada apa-apanya ya. Dengan itulah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, aku dapat masuk ke pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis apa? Ya, ana kata hadis Al-Qudsi, ana inda munkasiru qulubuhum min ajli. Ya, aku itu kata Allah, ya, bersama orang-orang yang hatinya munkasir. Ya, hatinya itu ya apa?
sedih hatinya itu ya, tunduk ya, mengharap ya, mungkasir hatinya itu kepada Allah, merengek hatinya itu kepada Allah. Nah, kata Allah, aku bersama mereka. Ya. Kata Al-Habib Abdullah ya, bin Abi Bakar Al-Aidarus, man arada sofa rabbani fal yang kasir fi jawfil lail. Barang siapa ya yang mau mendapatkan kesucian, kemurnian dari Allah ya, nikmat dari Allah, sofa rabbani ya, dapat waridat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah, maka hancurkanlah hatinya ya. Hancurkan hatinya itu, menangis, mengharap kepada Allah, menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala fi jawfil lail, di malam hari ya. Ketahuilah sebagaimana guru-guru kita tadi sudah menjelaskan ya. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita duduk di majelis, dengan kita berdoa, ya. Apa? Dosa kita segunung diganti dengan apa? Kebaikan segunung. Yes. Berkat apa? Dekat duduk di dalam masjid. Jadi enggak sebanding pahala yang diberikan oleh Allah dengan amal yang kita lakukan. Ya. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ya, yang pertama lam taukid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahu ajran ya, walanajziyannahu ajrohum, walanajziyannahum ajran mimma kanu ya'malu. Ya, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Betul-betul ya, aku akan berikan kehidupannya kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah. Yang kedua, aku akan balas ya dengan pahala-pahala yang akan aku berikan kepada mereka lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Jadi enggak sebanding dengan apa yang kita lakukan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam pengajian demi pengajian kita selalu mengisi di dalam hati kita, selalu mengisi di dalam jiwa kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin, judika ya ajwadal ajwadin, birahmatika ya rahimal masakin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siril asra lil fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فاتب علينا توبة واغفر لكل توبة واستر لنا عورتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي وعلي وصحبي إذا تتبسي السوء